Oke, pembahasannya masih di seputar kipas radiator tidak menyala ketika jarum temperaturnya naik. Ini sudah di jumper tadi saya menyala, berarti kipas radiatornya normal. Jadi sebab lain bisa disebabkan karena di bagian ininya, pin ininya dia sepertinya longgar. Tadi saya coba berhenti dulu, kemudian saya digoyang-goyangkan ini, kemudian kipas radiatornya berputar. Nah, berarti disimpulkan ini juga di bagian ini kendor longgar bisa jadi masalah ya. Banyak sekali selain dari termo ininya rusak dan soketnya rusak, berarti ini soketnya juga rusak. Tapi akan saya coba dirapatkan lagi dengan kunci ya, bisa ini. Ya, seperti itu masalahnya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. From channel Pekerja Serabutan.